Halo, kanca obrol kabeh, pripun kabare? Selalu tak dongakno muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Balik maneh ning channel obrol-obrol, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh, yen misale ana salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut nonton videone, aja lali kanca obrol-obrol iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca-kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Oblo-Oblo iki. Kadang masalah adalah sahabat terbaikmu. Mereka membuatmu jadi lebih kuat dan membuatmu menempatkan Tuhan di sisimu yang paling dekat. Mengeluh tidak akan menyelesaikan apapun. Mengeluh hanya akan menambah beban di dalam hati. Berhentilah mengeluh, segera bertindak. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain akan dibukakan. Dalam hidup terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang tidak diinginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya kita tahu bahwa yang kita inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Bermimpilah kita tentang apa yang kita inginkan. Pergilah ke tempat-tempat yang ingin kita datangi. Jadilah seperti yang kita inginkan, karena kita hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Ya, semoga kita mendapat cukup kebahagiaan untuk membuat kita bahagia, cukup cobaan untuk membuat kita kuat, cukup penderitaan untuk membuat kita menjadi manusia yang sesungguhnya, dan cukup harapan untuk membuat kamu positif terhadap kehidupan. Nah, oke, konco-konco, mungkin cukup video sukaku, moga-moga konco kabeh iki bisa termotivasi karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.